Sekalian mampir di Wondes, kita lagi kasih makan kucing tadi. Di sini ke Wondes kita pantau tim. Musik off. Wah, ini Selaun 7 lagi packing, guys. Gimana hari ini, Gan? Aman? Packing? Stikernya nggak ada, ya udah terpaksa kita packing dulu, guys. Kita kehabisan stok stiker, guys. Nggak apa-apa, isi sama, cuma stikernya aja kita beberapa nggak pakai ya, karena kehabisan sold out. Oke, ini ada Selaun 7, guys. Jauh-jauh dari Yogyakarta. Dari Cilacap. Ini orang ngapak, orang kepenak. Dari Cilongok. Dari mana lagi tuh? Purwokerto. Dari Purwokerto ternyata. Bro, ada alur-alurnya juga, bro. Saudaranya Nopek Nopian, bro. Purwokerto juga, bro. Purwokerto juga. Ada saudaranya. Kata yang kemarin udah 8 tahun nggak pulang, tak pas, tak patah, betul. Loh. Kita ke sono, bro. Ke bawah alurnya Nopek juga ini, bro. Nah, ini kita cek miminnya, guys. Miminnya lagi ngapain, guys? Mimin kita lagi ngapain, guys? Tolong, guys. Waduh. Mimin kita lagi rebahan ternyata, guys. Ayo, guys. Hanya di Wondes nih miminnya. Sambil jongkok, sambil salto. Sambil rebahan. Kayaknya perlu apa namanya? Tempat duduk yang di bawah yang bulat-bulat kayak gitu. Mana? Jongkok. Bukan yang kayak kasur gitu, yang bentuknya kayak kursi panjang sambil geletakan gitu. Oh. Kayak kantornya, kantor-kantor elit kan begitu. Nih kita udah beliin meja mahal-mahal, guys. Ini dulu Wondes tuh miminya luar biasa. Sekarang miminya malah gelosoran, kurang asem gak tuh. Ini pengen punya kursi, pengen punya meja biar standarisasi kantor tingkat tinggi. Mualah buat ngupil mulu tuh, guys. Malah gelosoran di bawah nih orangnya nih. Wah, pelanggaran ya gak, guys? Jadilah, itulah hidup itu selalu dinamis. Kadang kita mimpi yang ini, yang itu, yang ini, tapi tetap apapun itu nikmatin saja. Yang penting happy, yang penting nyaman, standar. Yang penting apa? Ren. Yang penting closing. Cair, iya dong. Closing unlimited pokoknya. Sakarepmu, gayamu. Arep salto kayak arep jungkil jempali kayak gayamu. Monggo. Sing penting 20 juta per hari target profit OTW mulu jawabannya. Mimin jawabnya OTW. Ya gitu, guys, keseharian di Wondes. Nah, ini satu lagi saya dapat masalah. Kipasku mati, guys. Baru dipasang berapa lama, tuh udah jebol ini ternyata. Ini gak nyala, guys. Tuh enggak mau muter iki, weh ugal-ugalan. Lu direparasi lagi, entah di mana itu. Wah, musik lagi. Oh, bro. Woi. Waduh, copyright, bro. Hati-hati, bro. Dapat aja belum berbagi nih. Aduh. Entek, stoknya. 300, tapi sisanya apa? Sisain lah, ntar gak ada kalau itu kayak apa kayak lo, packing juga kayak masih banyak ya apa-apa timbang ngono gue ikannya seremuk, guys. Kita udah kehabisan ikan. Ya teman-teman juga yang mau makan lobak, kue lapis, kue klergit, kue kumis tipis, kue tapis. Ini congpang guys, tolong dibantu untuk bisa membayar rumah 1 miliar, rumah Pondok Indah. Mana rumah Pondok Indah? Wah, ini, guys. Ya, yang ini, guys. Cita-citanya tukang congpang, guys. Tolong dibantu, guys. Teman-temanku dari seluruh Indonesia dan dunia. Nih, cita-citanya tukang congpang. Alphard Rim Saldo Unlimited, rumah Pondok Indah. Mimpi rumah Pondok Indah. Jadinya rumah di mana, bro? Sidareja, ya itulah. Yang penting mimpi dulu. Masalah nantinya gimana? Sidareja sebagai perantara. Eh, teman-teman pernah ada yang ke Sidareja tidak? Ada yang pernah ke Sidareja belum? Saya sering, Om. Sering.
Saya kemarin lewat sekali. Langsung fibernya tinggi. Shotnya. Si Darja, si Darja. Mana lagi, mana lagi, mana lagi? Mimpinya Mimin. Punya rumah di Pik. Hyundai Ioniq. Uang unlimited. Bisa belanja tanpa mikir harga kemahalan. Oke, amin. Punya truk Fuso. Woi, ternyata Mimin punya pinginnya punya Fuso. Woi, Mimin. Kenapa kau punya mimpi punya Fuso, Mimin? Mau ngangkut truk baru batu bara seluruh dunia? Ya. Kamu mau nyetir Fuso? Bisa. Oke. Ternyata piye iki? Begini, yo. Semua total apa itu tok atau? Hah? Sama ini juga. Patah ini sih, Cel. Eh, pati ya. Dimatiin? Mm-mm. Kiri start. Wah, ada Mbak Kalista. Nih. Halo, Kak. Belajar kamu tuh. Belum masuk. Belum. Sama Kak Karani. Besok. Happy birthday today. 13 years old. Tahun. Yeah. Selamat ulang tahun, Kalista. Makasih yang umur selalu. 13 tahun. 13 tahun? Iya, udah 13 tahun. Wih. 13 tahun, hadiahnya apa? Ngasih makan kucing. Diajak keluar gak sih makan kucing? Makan-makan, Kak. Itu gak sih makan? Gak ya? Gak, dia. Cuman, kan dia gak pernah jajan gitu ya. Jajan. Tapi sekali yang minta, ini ke mall misalkan nih. Pasti yang dia, kalau gak alat tulis, alat gambar, buku, bisa-bisa sekali jajan tuh pokoknya, wow, gitu langsung. Aja, hayu, hayu. Ayo aja, asal cocok. Tapi iya, kalau makan mana nggak apa cocok, enggak gitu. Maksudnya enggak minta ini itu yang bikin repot orang tuanya. Iya, amin. Enggak seperti siapa? Siapa? Weh, musik lagi, kacau. Off kan gan, copyright gan. Waduh, galugalan kan. Oke, teman-teman Somai Wondes dimanapun teman-teman berada, ya beginilah kesarian kita, bercanda, tertawa, bahagia, menangis. Pokoknya kita gaspol dengan mimpi-mimpinya teman-teman Wondes. Tolong dibantu, didoakan, diaminkan seluruh dunia dan disaksikan para malaikat. Walaupun entah itu malaikat apa aja yang menyaksikan. Amin, pembawa rezeki. Bebas hutang, betul? Amin. Apa-apa harus cash. Dompetnya aja yang buluk. Isinya triliunan. Bukan main. Ini peralatan tempur kita. Ini apa, Bro? Mixer. Ini oli ini jangan lupa dicek, Bro. Ini dari brand Wirapek. Nah, teman-teman kalau mau yang belajar frozen, peralatannya seperti ini, kisaran 11-12 juta nih guys. Ada juga yang kayak meja tinggi gitu, itu juga lebih mahal lagi pastinya. Yang pasti, mulailah aja untuk bisnis, mulai usaha, apapun itu, nggak usah takut. Kalau kata Bob Sadino, jangan dipikirin. Dimulai saja, dihajar saja. Dan perjalanan itulah kita prosesnya. Bertumbuh, berkurus, bergemuk, woy pokoknya gini-gini pokoknya melehoi-lehoi. Nikmatin jalannya, Bro. Rasa nangis. Gaspol, yang mau ikut jualan Siomay Wondes bisa langsung aja ke miminnya Wondes, siomaywondes.com. Anda nggak punya modal, bisa jadi apanya, Bro? Reseller. Bukan. Hah? Dropshipper kalau nggak punya modal. Kalau punya modal, bisa dua. Reseller bisa, reseller branding, non-branding bisa. Kok bisa? Langsung aja tanya Mimin. Yang pasti bedanya apa? Yang pasti bedanya profitnya lebih tinggi kalau jadi resellernya Wondes. Kalau jadi dropship, namanya juga dropship, gratis guys. Tetap dapat profit, tapi satu bungkus dapat berapa, Bro? Kalau isi 50 dapat 50 ribu. Iya. Dapat 50 ribu, Bro. Dapat dropship doang. Beuh. Cuma dropship tanpa modal. Satu bungkus sampai bisa ngejual satu bungkus isi 50, dapat 50 ribu. Bayangkan kalau bisa ngejual 50 bungkus. 2.500.000? Apa 250 ribu? 2.500.000. Woy, mau dapat 1 juta? Dasar caranya gimana? Belajar bareng kita yuk di Wondes. Jadi reseller Wondes aja udah.
dropship aja 2,5 juta sehari. Nampol. Oke guys, sekian dulu. See you next video.